Nah, ini kru-krunya teman-teman. Ini yang nanti malam persiapan untuk wayangan. Nah, ini tim-timnya teman-teman. Kita belum tahu ya, ini dalang siapa. Nah, ini teman-teman. Ini acara desa Gunung Muji lah teman-teman. Desanya, kepala desanya yang ngadain acara ini. Biasanya. Udah beli gembus, mana Pak gembusnya? Beli berapa tadi ini? 5.000, wih dapet banyak nih teman-teman. 5.000 dapet segini. Tinggal nyari takoyaki, takoyakinya mana? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semoga urusannya dipermudah ya teman-teman. Malam ini tumben ya teman-teman kita keluar, karena di desa sebelah ada pagelaran wayang ya teman-teman, tepatnya di desa Gunung Mujil. Jadi kita mau ke sana, kita mau lihat-lihat, tapi kita nggak nonton wayangnya ya teman-teman, karena kalau mau nonton wayang itu biasanya malam. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ya teman-teman. Nah, ini suasananya, banyak sekali yang jualan ya teman-teman. Nggak hanya jualan makanan, tapi juga banyak tempat bermain untuk anak-anak ya teman-teman. Tapi kita di sini nggak nonton pagelaran wayangnya ya teman-teman, karena biasanya pagelaran wayang itu dimulai pukul 10 atau 11 malam, atau bahkan jam 12 malam itu baru mulai ya teman-teman. Jadi kita nggak nonton karena adikku besoknya juga sekolah ya teman-teman, karena ini dimulai hari atau malam Senin teman-teman. Nah, di sini juga banyak yang jualan mainan juga ya teman-teman, berasa di pasar malam ya teman-teman. Ini aku juga lagi nyari tempat parkiran ya teman-teman, soalnya nanti kita mau keliling. Nah, ini panggung bagian tempat pagelaran wayangnya teman-teman, tepatnya di depan Balai Desa Gunung Mujil teman-teman. Panjang ya teman-teman yang jualan, banyak banget, ada yang jualan bakso, mie ayam, minuman, dan segala macam. Ini rame banget teman-teman, walaupun malam Senin tapi suasananya rame banget. Sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman, karena di sini banyak banget musik, jadi mau nggak mau aku pakai rekaman suara, soalnya nanti aku takut videonya malah kena copyright. Nah, ini kita lagi nyambi nyari parkiran teman-teman, belum nemu soalnya. Akhirnya ini kita udah nemu parkiran ya teman-teman. Ini Abah lagi kunci stang motornya. Nah, ini Akifah kelihatan seneng ya teman-teman, soalnya dia yang ngajak nonton wayang. Sebetulnya nggak nonton wayang, tapi kita lebih fokus sama pamerannya ya teman-teman. Oke, ini kita jalan-jalan dulu ya teman-teman onlineku. Nah, ini ada yang jualan topi juga ya teman-teman. Rame banget teman-teman online, juga banyak permainan anak-anak. Sudah mulai ramai ya teman-teman. Banyak permainan teman-teman.
Nah, ini teman-teman sudah lokasinya, tempat wayangnya. Tapi ini baru mau di tata-tata ya teman-teman, belum mulai karena masih sore. Biasanya kalau wayangan ini malam teman-teman, sekitar jam 11 sampai pagi biasanya. Nah, ini warga sudah mulai ramai ya teman-teman ya. Cuma ramainya nggak seramai malam. Eh, sini dok. Tali lagi. Ah, bener. Hah? Kamu libur nggak besok? Hah? Libur? Sabtu libur? Boleh latihan lagi ya, Pan? Kayaknya Sabtu. Sabtu depannya. Ketemu besok udah ini. Mulai ke Jurda ya. Nanti siap-siap yang lain. Ini murid saya teman-teman. Yang SD di SD Kreatif. Siapa namanya, Mas? Farel. Udah subscribe belum? Udah belum, Pak. Nanti pulang subscribe ya. Siap. Nah, ini kru-krunya teman-teman. Ini yang nanti malam persiapan untuk wayangan. Nah, ini tim-timnya teman-teman. Kita belum tahu ya. Ini dalang siapa? Nah, ini teman-teman. Ini acara Desa Gunung Muji lah teman-teman. Desanya, kepala desanya yang ngadain acara ini. Biasanya setahun sekali di setiap desanya teman-teman. Nah, itu istri saya tuh di sana sama adik saya. Oke. Pak. Pak punten. Niki dalang sinten? Eko Suwari. Oh, dalang Eko. Oh, insyaallah. Dalang Eko teman-teman. Turun, Pak. Oke, ini teman-teman. Siapa yang sudah nonton wayang, teman-teman? Nah, ini alat-alatnya, teman-teman. Ini banyak sekali wayang-wayangnya teman-teman. Ini wayang kulit ya teman-teman. Anu biasa cek. Ini biasanya nanti malam sudah full teman-teman. Biasanya sampai nggak bisa dari dekat, dari jauh seringnya. Karena kebanyakan nonton itu jam 11 udah mulai full. Jadi dikelilingin banyak orang. Jadi susah banget kalau deket. Dalangnya dalang Eko teman-teman. Ini kalau dalang Eko itu juga sama di desa sebelah ya, itu dalang paling top banget lah, jadi banyak dipakai di... Tapi ini ngomong-ngomong ya, Mbak, bapaknya aku ya teman-teman, itu suka banget kalau ada pagelaran wayang. Biasanya tuh wajib banget yang namanya nonton, apalagi ini dalangnya namanya dalang Eko. Kesayangan. Maksudnya bapakku tuh suka nonton itu. Kalau dalangnya itu dalang Eko suka. Iya, kalau dalang Eko kan udah terkenal, Mak. Dari ya Jawa Tengah lah, termasuknya sering dipakai di segala macam acara sering-seringnya. Jadi viral lah dalang Eko. Ini teman-teman bisa searching di YouTube ya, dalang Eko. Pasti ketemu langsung. Nah, ini kru-krunya teman-teman. Cekali Jodela, Lang Yai. Masih muda orangnya teman-teman. Itu bikin sana. Ini acara tahunan ya teman-teman. Acaranya tahunan biasanya. Ini wayang itu wajib banget biasanya. Apa iya? Iya, setiap desa setahun pasti satu kali. Karena ini Muharram sih ya. Iya biasanya. Apa di desa banyak juga? Iya waktu itu. Iya. Pernah ada. Cek Audi Jozila. Nah, ini lagi cek. Wow. Cek. Yuk, mau beli apa yuk? Oke. Ikutin kita terus. Ikutin kita terus teman-teman. Kita mau beli sesuatu nih.
Iya nih apa yang megang? Oke. Okay. Aduh. Makin malam makin ramai ya teman-teman. Ya, kita mau beli takoyaki. Oh iya. Silakan. Ini ayam gerobakan perembun Pak. Mana? Oh iya, sebenarnya ada perembun. Oh iya, yang bakso sana ya. Itu bakso Wonogiri bukan, Mak? Mana? Banyak mainan anak-anak nih teman-teman. Nah ini ada apa ya namanya, permainan anak-anak. Eh, Pak, monggo. Eh, Bu. Nah, ini ada yang jual wayang juga, teman-teman. Enggak, Pak. Tuh seneng banget nih biasanya kalau anak-anak kecil ada permainan balonnya. Oh iya, Mama titip gembos. Ini aja. Nah, ini kita mau beli gembos, teman-teman. Gembos itu yang kayak bentuknya kayak angka 8 ya. Tapi kalau di sini bulat-bulat, teman-teman. Nah, ini. Kayak gini, teman-teman. Ini yang beli adikku. Makasih ya, Bu. Udah beli gembus. Mana apa gembusnya? Beli berapa tadi ini? 5.000. Dapat banyak nih teman-teman. 5.000 dapat segini. Tinggal nyari takoyaki. Takoyakinya mana? Kayaknya takoyaki di depan sendiri deh. Depan mana? Ya udah, nanti naik motor aja sekali ya. Oh, ini takoyaki, Pak. Ini apa yang ngomong sana? Oh iya, satu porsi. Beli satu porsi. Iya, ini takoyaki. Lagi mau pedes atau enggak? Oh, sedang. Kalau pedes. Porsi berapa? 5.500. Mau mau? Enggak, aku enggak mau. Abah kepengen apa?
Mau pengen apa? Budak Kiva udah dapat apa yakinnya? Coba itu aja nanti naik motor, terus habis itu ke depan ada apa? Jagung. Enggak kepingin. Sana Kiva depan, sama Sadit pegangan. Pulang apa gimana coba tamat? Pengen beli apa sih? Bingung aku kalau mau beli apa. Nah ini kita naik motor dulu ya. Kita ke depan lah. Ke depan aja dulu, Mbak. Ya, ngomong-ngomong, bajunya apa kembar sama ibu itu? Apa ya tulisannya? Enggak sih, cuma warnanya doang yang kembar. Lengannya juga tahu. Iya, warnanya yang kembar. Oke, teman-teman, ini kita mau kemana ya? Ke depan lagi ya. Ini tadi kita parkirnya di sini. Kalau parkir di area tempat parkiran tuh bayarnya satu motornya 5.000 ya. Nah ini kita belesekan teman-teman. Biar hemat. Ntar dulu, yuk let's go. Berangkat. Kalau jam-jam segini mah masih pada cari kulineran. Iya. Kalau untuk nonton pagelaran wayangnya ya malam jam 11-an sampai pagi biasanya. Ini kalau ada bapakku ya teman-teman, ini mesti nonton sih. Tapi kan jaraknya jauh, mau kesini harus menempuh 1,5 jam. Banyak banget yang jualan teman-teman. Ini udah mulai rame soalnya Isya ya. Banyak yang jualan mainan, makanan, minuman. Kayak berasa lagi di pasar malam. Kenapa? Ada yang kayak gini. Siapa sih? Kayak yang buat kan. Nyowel apa? Enggak kayak gini saya lah. Apa ya? Sebelah kiri mah. Sama ambil beli apa? Cik long, cik. Cik. Tapi ini untuk penataannya benar sih, bagus. Jadi orang-orang pada bisa menikmati buat nonton. Dulu waktu di desa sebelah untuk apa ya, buat nonton itu nggak nyaman lah ya, Mbak. Sempit banget jalannya. Komplit teman-teman tuh, banyak permainannya. Banyak permainan edukasi. Udah pulang.
pulang. Iya pulang. Nah ini kita udah ke jalan keluar. Panjang ya mak, terhadapnya ini rame loh. Ketimbang yang di daerah sebelah ya. Sama, hati-hati. Nah ini kita mau pulang ya teman-teman. Tadi Mbak Kiva udah dapet apa Fah? Gembus. Takoyaki terus sama jajan gembus. Sederhana aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih ya yang udah nonton videonya. Bye bye. Ikutin terus video yang lainnya ya teman-teman. Wassalamualaikum.